Haleluya, kita bertemu lagi dalam program Daily Devotion hari ini. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan saya memberikan judul adalah Mengajarkan Berulang-Ulang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Anda membaca ayat-ayat ini, maka Anda akan berjumpa dengan ayat 6 dan ayat ke-7. Saya akan bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ada sebuah frasa dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu, apa yang kuperintahkan kepadamu. Saat itu Musa sedang berbicara kepada bangsa Israel dan mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu, perintah apa? Apa yang Musa perintahkan? Ternyata perintah itu ada di ayat 5. Dan ayat 5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ternyata perhatikan ya, apa yang kuperintahkan kepadamu, ya apa yang kuperintahkan kepadamu itu bicara tentang kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu bicara all out semuanya, tidak pilih-pilih ya. Mengasihi Tuhan kita bisa dengan waktu kita, bisa dengan uang kita, bisa dengan kepandaian kita, bisa dengan apapun yang Tuhan titipkan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Semua itu kita berikan untuk mengasihi Tuhan. Lalu kemudian ada kalimat dikatakan, haruslah engkau perhatikan. Dan yang menarik adalah kata perhatikan di situ ternyata ditulis dalam bahasa Inggris be on your heart. Be on your heart, ya. Dan itu ternyata artinya mind, will, and heart. Berarti mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap haruslah ada di pikiranmu, haruslah ada di kemauanmu, haruslah ada di hatimu. Jadi karena kita punya pikiran, kita punya kemauan, dan kita punya hati, maka semua itu perlu diisi dengan keinginan dan kesadaran, kemauan mengasihi Tuhan dengan segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memberikan kita sebuah perintah, yaitu perintah untuk mengasihi Tuhan all out. Dan itu perlu harus ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, kehendak kita, segala kehidupan kita. Dan dikatakan ayat di situ tertulis, haruslah engkau mengajarkannya. Mengajarkannya kepada siapa? Oh ternyata mengajarkannya kepada anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini jika Anda orang tua, maka Anda punya tanggung jawab, saya juga punya tanggung jawab, kita punya kewajiban untuk secara konsisten, secara sungguh-sungguh, secara terus-menerus mengajarkan kepada keturunan-keturunan kita, kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang ada di rumah kita, tentang apa? Bahwa mereka harus diajar untuk mengasihi Tuhan. Mereka harus diajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Dan dikatakan di situ ternyata mengajarkannya bukan seminggu sekali, mengajarkannya bukan sebulan sekali, bukan juga setahun sekali, kelamaan. Tapi mengajarkannya berulang-ulang. Seringkali kita nonton film yang sama, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali udah mulai bosan, lima kali udah gak punyai nafsu lagi untuk menonton film yang sama, bukan? Tetapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Kita gak boleh bosan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ternyata harus diajarkan berulang-ulang. Oleh karena itu saya mau challenge kita semua. Mari muridkan orang-orang yang ada di rumah tangga kita. Muridkan orang-orang yang ada di rumah kita. Siapapun engkau yang hari ini percaya kepada Tuhan. Mungkin anak-anak, mungkin remaja, teens, youth, atau orang tua. Maka Anda punya sebuah tugas dari Tuhan untuk memuridkan mereka semua agar mereka mengasihi, mencintai Tuhan. Dan mari bersama-sama orang tua memuridkan anak-anaknya agar mengasihi Tuhan, guru memuridkan muridnya, ya atasan memuridkan bawahannya untuk kita semua bisa mengasihi Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Anak-anak bisa memuridkan orang tuanya, murid bisa memuridkan gurunya, dan sebagainya. Saat Anda duduk, saat berdiri, saat dalam perjalanan, saat bangun, saat datang, saat apapun, berulang-ulang mengajarkan kepada mereka, muridkan mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Tuhan berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan agar kami Tuhan selalu ingat bahwa ada perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami. Dan ajar kami untuk kami juga mengajarkannya berulang-ulang kepada orang-orang jiwa-jiwa, kepada jemaat Tuhan, kepada anggota keluarga yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Pakailah kami sebagai mentor-mentor rohani bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.